Hai guys, assalamualaikum. Guys, ada yang masih beraya ke tu? Aku masih beraya lagi guys. Ha, tapi ni bukan sebarang raya eh. Ha, kali ni balik ke Johor kita all out sebab biasanya aku balik ke Johor, aku banyak duduk rumah. Jadi untuk raya kali ni selain daripada pergi beraya, aku bawa family aku pergi jalan-jalan lah. Tak adalah all out mana pun. Nah, tapi lebih banyak berjalan berbanding sebelum-sebelum ni lah. Ha. Okay, aku first sampai relax tu. So hari Ahad aku bawa diorang pergi pasar tani. Ha, dekat mall ni pasar tani hari Ahad je buka. Jadi kita selesaikan dulu. Nanti kita bawa kita fikir nak beraya rumah siapa. Ni kalau korang nampak Akif dengan mak dia tak ada kan. Aku pun tak faham lah macam mana boleh tak selisih. Padahal beza dia aku parking kejap diorang turun. Tapi aku dah sampai hujung patah balik, diorang masih tak kelihatan. Aku rasa ada dalam salah satu kedai tu diorang masuk lah. Ha, sebab kedai kat sini biasanya tak boleh masuk kan. Ha, biasa kedai yang boleh masuk adalah kedai baju. Jadi aku syak dia ada beli sesuatu. Jadi aku layankan si kecil ni, kita beli apa balik. Dia santai-santai. Kita alang-alang dah tak tersempat kat tengah pasar tu. Ada baiknya kita pergi ke parking dan makan gudap-gudap. Okay, settle pasar tani. Malam kita bawa dia pergi Tanjung Mas yang terletak di Muar. Seperti yang aku jangkakan eh. Betul lah, tengok Akif pakai sweater apa ni. Dia masuk kedai JDT jual merchandise lah. Alamak, ay, patutlah tak jumpa eh. Puas hati lah tu. Bila pagi beli, malam hujan, memang ngam lah nak pakai terus kan. Seronok lah member, bergaya lah malam ni katanya kan. Jadi kita dapatkan gambar-gambar sikit berjalan. Sebenarnya orang dekat Muar ni ada satu disiplin eh. Dekat Tanjung Mas ni biasanya orang akan start ramai selepas Isyak. Macam kita orang datang ni waktu Isyak baru azan, jadi tak ada orang. So dalam 20 minit lepas kita orang pusing-pusing, barulah Tanjung Mas ni hidup eh. Barulah ramai orang. Jadi di tempat kita orang berdiri ni, sebenarnya dulu kawasan ni tak ditutup eh. Dulu memang kawasan ni sibuk dengan kereta dan orang sibuk di kiri kanan jalan. Tapi atas dasar keselamatan dan setelah dinaik taraf, jalan ni ditutup dan hanya dibolehkan untuk pejalan kaki saja menggunakannya. Jadi kita bila dah duduk dalam kawasan ni, tenang lah. Dengan orang pun tak ada kan. Memang relax lah, ambil gambar ke apa benda. Jadi inilah Tanjung Mas yang sangat popular di Bandar Muar. Jadi selain daripada jalan besar tadi, kita ada juga jalan tepi sungai. Dulu kawasan ni semuanya bertembok. Tapi apa yang aku dapati sekarang ni, tembok dia ada sebahagian je. Tapi lagi sebahagian tu dibuka temboknya. Mungkin pada waktu pagi mungkin cantik lah kot. Tapi pada waktu malam nampaknya macam agak seram eh, bila bawa budak-budak lagi kan. Tapi itu tak ada apa hadang. Jadi kena sentiasa alert lah. Dan untuk sedikit info tambahan juga, tapak yang sebelah sungai ni, dulu masa zaman-zaman aku membesar dululah, dia adalah salah satu spot untuk budak-budak B-boys berlatih breakdance. Inilah kawasannya. Kalau korang boleh tengok sepanjang jalan ni, dia akan ada satu dua spot yang akan nampak budak-budak B-boys berlatih breakdance. Itu zaman tu lah. Wah, serius eh, cerita sejarah serius eh. Tengok masing-masing happy kan. Yang seorang training untuk JDT punya friendly. Yang seorang lagi ngikut abangnya. Elok lah tu, happy. Kali ni sangat meriah bila mak aku dan juga adik perempuan aku ikut turut serta berjalan-jalan. Jadi bukan kita orang berempat sajalah. So meriah, kemeriahan tu terasa lah. Jadi kita ada pergi singgah makan selepas daripada jalan-jalan kat sini. Tapi makan tu masa tu semua kelaparan, jadi tak ada seorang punya on handphone dia. Jadi tak ada dalam rekod lah. Jadi kita orang kat sini lebih kepada tenang-tenang ambil gambar. Bila orang dah start ramai, kita orang pun beransur lah. Macam Pentagon punya susu ni kan. Last aku pergi memang belum ada lagi benda Allah ni. Jadi mana-mana yang kita nampak baru, kita menepek lah ambil gambar kan. Suka-suka je, tenang-tenang bawa-bawa budak-budak ni kan. Merasakan adalah berjalan-jalan di kampung. Kalau tak balik kampung memang semua duduk rumah, main basikal, paling jauh main basikal kat belakang. Jadi perjalanan hari ni selesai dan kita akan beraya pada keesokannya. Dan kita akan lampir-lampirkan, lampir-lampirkan. Kita akan lampirkan gambar-gambar yang berjaya diambil di Tanjung Mas. Pada hari seterusnya kita pergi beraya di Batu Pahat
keluar kawasan sikit. Ini merupakan rumah atuk sedara aku. Sebenarnya pergi beraya banyak rumah guys, tapi aku risau tuan rumah tak selesa bila kita ambil gambar. Ini aku terfikir untuk ambil gambar pun sebab aku rasa macam dah lama tak sampai rumah ni. Aku banyak jumpa dekat luar. Jadi atuk sedara aku ni rasanya aku pergi rumah dia, last aku bujang. Yang lain semua aku jumpa dekat luar daripada rumah dia. Jadi aku ambil gambar juga. Dan nak dijadikan cerita, satu-satunya rumah yang aku ada rekod video dan rumah ni menghidangkan makanan signature Batu Pahat dan juga Johor. Apa makanannya? Jom kita tengok. aku gelap bukan apa guys. Korang tengok lah. Telur pindang. Korang ingat senang ke nak jumpa telur pindang? Sekarang kenduri kahwin dekat Johor pun jarang-jarang nak jumpa telur pindang ni. Ini datang beraya dapat telur pindang. Nampak? Inilah orang kata orang lama kan. Dia hidangkan benda tu bukan kosong-kosong. Lama sangat tak datang tu. Dan bukan itu sahaja. Masa on the way pergi rumah ni, kita orang dalam kereta bercerita mengenai nasi biryani yang terkenal di Batu Pahat. Ada satu dua tempat lah yang kita orang berbualkan kan. Nak dijadikan cerita rezeki, tuan rumah telah menghidangkan nasi biryani salah satu yang disebutkan dalam kereta tadi. Jadi rezekilah langkah kanan. Cerita-cerita tak payah cari, makanlah. Okay, semoga atuk sedara aku ni diberi kesihatan yang baik. Adik-beradik, nenek aku inilah satu-satunya yang masih ada. Jadi tahun ni dapat menjenguk berhari raya di rumahnya. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Dan kita akan pulang ke Muar, tengok apa aktiviti yang boleh dijalankan lagi. Okey, sebenarnya ada satu checkpoint yang kita orang tak ada record dia punya moment. Tapi alang-alang dah sampai Batu Pahat, kita orang pergi Parit Sulong dan singgah di kilang production keripik. Orang tak cari kuih raya, orang cari kuih selepas raya. Ini semua akal wife aku lah ni. Okay, lepas dari itu kita orang balik ke Muar. Dan sebagai final destination dalam video ni dan final destination juga untuk kita semua, aku balik dapatkan peluang untuk singgah di pusara ayahanda. Bukannya disebabkan video ni kita singgah ni, kebetulan timing susunannya macam tu. Jadi dalam pada betul lah lagu raya tu kan, dalam kita bersukaria kan, jangan lupa yang telah tiada. Jadi panjatkan doa, amalkan apa yang pernah diajarkan, dan kalau boleh bersedekah bagi pihaknya. Tiga benda ni penting guys, untuk kita yang masih ada di sini, kepada mereka yang sudah pergi. Okay, beringat. Okay, jangan lupa doakan kebaikan kepada ahli keluarga kita yang telah pergi. Dan aku akhiri video ni dengan telatah dua beradik ni. Dan ada manfaat sila ambil guys, tiada manfaat sila abaikan. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye. Bye. Raya, raya, raya. Selamat hari raya. Mama bersama insan. Mama lagi beribu layan Cik Pia Kopi Mokret sampai pukul 3 petang. Cepatlah, tak dengar apa-apa bagi tahu.